Oke, bela lagi bersama saya di Satu Sekawan Motovlog. Pada video kali ini saya mau review sesuai di thumbnail. Nah ini aku mau review si ini. Ini kemarin aku bikin itu pas banget pandemi corona yang hashtag di rumah aja itu. Aku bikin ini. Ini tuh adalah transfer shift. Kalau aku nyebutnya transfer shift. Ada juga yang nyebut GP shift, itu terserah kalian mau nyebut apa. Ini tuh bahannya itu campur-campur. Kemarin tuh aku ada sisa bahan ini. Ini tuh tuas persneling punyanya Tigrevo. Ini tuas persneling punya Tigrevo. Ini pakai dural, aku pakai dural. Itu kemarin beli harganya tuh sekitar 80 ribuan, ukurannya tuh panjang banget, 7 cm dikali 51, pokoknya 7 cm kali setengah meter gitulah. Pokoknya segitu. Ini sisanya masih banyak banget. Dan ini pakai standar, aku pakai standar, tak fokusin dulu. Nah ini aku pakai standar arm CV. Terus ini ada namanya tuh rot apa ini tuh punya underbone, underbone tuh banyak banget. Nanti aku kasih tahu namanya apa aja di deskripsi. Aku lupa ini namanya apa. Pokoknya itu total biayanya itu hampir sekitar 250 ribuan buat ini. Tapi kalau kalian udah punya dural ini atau plat-plat lain, diganti plat lain tuh juga bisa. Harganya mesti murah banget. Ini tuh aku punya ini tuh paling harganya itu sekitar 50 ribuan bekase. Kalian cari aja di Bukalapak, bekase itu sekitar 50 ribuan. Dan untuk connecting rodnya ini tuh udah bearing. Nah ini loh, yang beda itu ini tuh bearing. Ini tuh dalam itu udah bearing, jadi responsif banget. Ininya tuh responsif banget. Jadi nggak ada jedanya gitu. Kalau ininya antang, pasti nggak ada jedanya. Nah ini ada jeda itu karena di arm shiftnya ini, arm shiftnya ini tuh masih ada jeda. Nah itu masih ada jeda. Dan kalau ininya antang, bakalan responsif banget ininya. Dan untuk cara bikinnya tuh gampang banget. Kalau di rumah kalian tuh alatnya komplit. Ini alatku tuh kemarin tuh agak komplit, tapi aku nambah-nambah lah, beli bor atau yang lainnya tuh nambah-nambah. Ini tuh dadaan ya, hasilnya tuh bikin kayak gini tuh bisa di YMM Custom itu bisa, tapi kemarin karena ada pandemi corona dan aku gabut di rumah, jadi mau nyobalah bikin transferan kayak gini. Ini nyebutnya transferan kalau aku, biar ala-ala aja. Kemarin ada yang ditanya biar apa bang gitu, tuh biar ala-ala aja. Karena kalau di motor-motor trash atau motor-motor buat balap tuh mesti banyaknya pakai yang kayak gini atau enggak yang GP shift. Nah ini tuh GP shift sama biasa tuh bedanya apa? Kalau yang ini gigi satunya tuh naik, gigi duanya sampai 5 tuh turun. Jadi gigi satu tuh naik, gigi 5 turun. Nah itu kalau yang belum terbiasa, tuh mesti bakal kagok, istilahnya kagok banget. Ini kagok banget karena biasanya tuh turun naik. Nah ini tuh kebalikannya. Kenapa kebalikannya? Jadi tuh ini tuh langsung, ke sini. Kalau ini dinaikin, mesti bakal persneling ini turun. Kalau si connecting rodnya ini aku bikin di balik kayak gini, di sebelah sini miring kayak gini, itu nanti bakal sama aja kayak yang standarnya. Tapi kalau ini aku bikin di sebelah sini, jadi agak miring gitu, itu tuh nggak enak buat nurunin giginya. Jadi itu ininya terlalu miring. Jadi kemarin aku custom tuh bearingnya tuh agak lurus, tapi ini dapetnya miring karena aku nyesuaiin si persnelingnya ini. Ini kemarin punya Tigrevo, nggak aku potong sama sekali yang sininya, cuma bagian sini. Ini aku custom tuh, kalau punya Tigrevo kalau dipasang tuh nanti yang ini.
yang tonjolan itu berada di atas. Ini tuh aslinya tuh kurang panjang, harusnya tuh sekitar 2 cm sampai 1,5 cm. Kalau ini masih 1 cm, jadinya tuh ringan banget, bahkan lebih ringan dari Underbone R15 kemarin. Tapi ini jaraknya ini ke atas, spelengnya ke gigi 1 itu agak banyak. Jadi besok bakal aku revisi lagi kalau lagi gabut-gabutnya di rumah. Ini sementara aku pakai dulu, tapi udah enak. Kemarin aku bawa perjalanan ke Kulon Progo tuh enak. Nah ini steleng itu banyak banget kalau gigi satunya. Ini kalau gigi di bawah itu masih agak lumayan. Kalau ngoper ke atasnya gini atau ngurangin giginya tuh agak kebanyakan. Itu solusinya tuh ini dipanjangin dikit kayak gini. Tapi kalau konsekuensinya ini dipanjangin, kalau terlalu panjang tuh nanti ininya bakal jaraknya bakal deket, tapi ininya bakal berat. Kalau menurut aku tuh biar ringan, teoriku tuh ini agak panjang, tapi tuh ininya tuh sejajar sama arm shiftnya. Ini jangan sampai diturunin, jadi arm shiftnya tuh sejajar sama gini, itu bakal ringan banget. Ya bakal lebih ringan lah daripada arm shiftnya tuh agak miring ke bawah gini. Agak miring ke bawah kan nanti tekanannya nggak bisa ke sini, soalnya ini tuh mainnya tuh cuma naik turun. Jadi kalau ke bawah atau ke samping tuh agak berat. Kalau teori gue kayak gitu. Jadi kalian bikin aja ini, aku pas di bolongan cover, pokoknya bolongan cover itu loh, cover rantai. Itu aku bikin pas banget di situ cover rantainya. Nah ini baut aku dapatnya di cover rantai. Ini terus ini dudukannya ini itu nyesuaiin sama ininya aja. Kalau kalian pakai 3 revo kayak punya saya ini, itu kalian bikinnya tuh agak sejajar sama, nah ini lubang top, lubang magnet yang kecil ini, top ini kalian agak sejajarin aja, tapi jangan terlalu sejajar. Agak kalian naikin dikit, terus nyesuaiin ini, nyesuaiin si panjang ininya ke ini. Kalau aku kemarin ukurnya tuh ini sampai sini tuh 13 cm. Kalau yang punya R15 kemarin standarnya tuh sekitar 15 cm, jadi aku kurangin 2 cm. Karena kenapa aku kurangin 2 cm? Soalnya kalau aku ngikutin yang 15 cm tuh ini agak kesini, dan ini tuh nggak dapet durale ini, sama terlalu mepet ke bak magneting ini. Jadi takutnya nanti nabrak, ini tuh hampir tipis-tipis nabrak ya. Nah itu bautnya tipis banget, hampir nabrak sama bak magnetnya. Dan ini aku pakai busing ini ukuran 3,5 cm. Biar apa pakai busing? Nah itu biar sejajar aja ini loh. Nah ini kan biar nggak mepet kalau dari atas tuh biar sejajar. Dan ini sejajar sama ini, aku bikinnya 3,5. Kalau aku nggak pakai busing, nanti pasti bakal mepet banget ke sini. Dan itu nanti nggak enak banget kalau ngoper terlalu jauh, jadi kakinya harus ke sini banget. Kalau ini kan udah agak sejajar sama ini, aku patokannya tuh ini aja. Kemarin aku coba-coba, kalau udah enak itu udah. Terus aku ketemu nih, ini aku ngukur kemarin pakai Sigmat. Kemarin ukur pakai Sigma tuh ketemunya di 3,5 cm. Ini kayaknya masih terlalu panjang, harusnya itu 3 cm udah cukup. Bose ini 3 cm, kalau Durale ini tebelnya kemarin 0,8 mm. Ya 8 mm. Ini 8 mm, ini 3,5 cm kalau punya saya ini. Paling besok aku mau revisi, ininya saya jadiin 3. Kalau ininya nggak nabrak ya, soalnya ini udah mepet banget sama bak magnet. Kalau udah mepet kayak gini paling aku 3 aja, 3,5 cm. Kalau 3 mesti udah nabrak bak magnet. Dan ini aku kasih, nah ini kan nggak sampai di arm shiftnya. Maaf kalau video ini goyang-goyang. Nah ini
nggak sampai di arm shiftnya, aku pakai baut 10, aku panjangin gini buat 10 yang panjang, ini baut biar nggak goyang, biar center. Dan harus kalau masang kayak gini tuh harus center, harus plek, harus pokoknya harus presisi gitulah, biar ringan. Ini biar ringan. Kalau ini agak oblak sedikit pasti bakal kacau banget, arm shiftnya bakal kacau banget, nggak bisa ngoper dan nggak bisa nurunin gigi. Pokoknya ini harus presisi banget, harus kenceng baut ini. Dan ini kalau kalian kenceng itu, kalau pakai connecting rod kayak gini yang bearing ini mesti ringan banget. Soal itu ini nggak ada span yang aku jelasin tadi, nggak ada span, jadi minim banget span. Kalau di underbone kalian masih ogle-ogle atau istilahnya tuh jaraknya banyak banget ininya, kalian pakai ini aja. Connecting rod yang ada bearingnya ini biasanya di motor-motor sport udah pakai kayak gitu, itu solusi biar ininya nggak begitu ogle-ogle. Nah ini kayak gini, bentuknya tuh kayak gini. Aku pakaiin baut ini, baut stainless semua, biar nggak kayak baut tukang. Katanya temanku nggak kayak baut tukang yang baut kuningan gitu, tapi ini masih ada baut kuningan satu. Itu aku lupa kemarin beli yang baut stainless panjang, jadi aku pakai baut tukang dulu. Baut tukang tuh baut yang kuningan. Baut kuningan tuh kalau temanku nyebutnya baut tukang. Yaudah segini dulu video dari saya, besok akan aku tes gimana rasanya kalau bawa di jalanan. Itu mesti bakal beda banget, feelnya beda banget, pokoknya bikin kagok-kagok lah di jalan. Jadi hati-hati kalau pakai kayak gini tuh, hati-hati misgir tuh gak apa-apa kalau RPM rendah. Kalau RPM atas, di atas tuh nanti bakal bahaya banget sama gearbox ini kalau misgir. Oke, jangan lupa like, komen jika ada pertanyaan, dan jangan lupa untuk subscribe supaya tidak ketinggalan video yang terbaru dari saya. Dan nantikan project yang selanjutnya, ini masih bakal berlanjut. Dan untuk pandemi corona ini, itu menghambat sekali di sektor mesinku belum jadi itu karena lagi pandemi corona ini, bengkel tutup sama bubutan pada tutup semua. Jadi sabar aja yang nungguin, aku sabar kok yang bikin mesin, nanti bakal aku update kalau udah jadi. Jadi tenang aja, kalau udah jadi bakal aku update. Terima kasih buat kalian yang selalu tanya peng-peng mesinnya di mana. Nah itu sabar aja, besok bakalan jadi, insya Allah jadi. Siap.